Assalamualaikum dan hi guys. Welcome back to Screen Art Studio official channel. So, minggu lepas kita ada ceritakan sikit-sikitlah mengenai Datuk Jamali Shaddad. Macam mana dia terlibat dalam dunia seni ni. So, minggu ni kita akan ceritakan pula penglibatan beliau dengan lebih lagi. Kalau korang perasan, lawak Datuk Jamali Shaddad ni, dia next level tau. Dia tak ada tandingan. Ha. Nak tahu lagi banyak pasal ni? Jom kita teruskan dengan Datuk Jamali Shaddad Part 2. Kaulah satu-satunya di antara berjuta insan. Jamali Shaddad mengamalkan konsep muhibah dalam lawaknya. Itu sebabnya beliau sering membawa watak pelbagai bangsa di Malaysia. Kebolehan beliau bertutur dalam dialek dan lenggok bahasa Cina, India dan Jawa membuktikan bahawa Jamali Shaddad merupakan pelawak yang boleh menghiburkan seluruh rakyat Malaysia dengan lawaknya yang unik dan berada dalam kelasnya yang tersendiri. Jamali Shaddad memang ada berbagai bahasa lah, dan dia pandai semua bahasa kan. Dia buat lawak dia, cari dia lah. Apa ni bahasa-bahasa yang digunakan, terutama bahasa Jawa. Bahasa-bahasa lain tu dia tak berapa banyak. Dia kan dia cuma sampingan saja dengan Amit Guka kan, dia berlawak. Partner dia yang bersesuai itulah, yang lain-lain tu tak ada ramai yang berdua dengan dia. Tak tahu yang lain, ataupun saya overlook, tak tahulah kan. Atang tu adalah satu nama yang sengaja saya jadikan Atang itu supaya mudah saya melakukan jangan silap. Antara Atuk dengan Atang, kita panggil Atuk Atang, Atuk Atang, Atuk Atang, itu saja. Kenapa nama dia Atang? Tak tahulah idea tu timbul, mana bagi nama Atang. Nah, tiba-tiba sajalah. Di zaman kegemilangan Datuk Jamali Shaddad, beliau ada merakamkan album lawaknya bersama dengan rakan duetnya iaitu Hamid Gurka serta menghasilkan beberapa album seperti Manaku, Katada Manaku, Dodol dan juga Ujian Memandu. Hamid Gurka tu dia ada pasangan dia lain, Ahmad Mustafa. Okay. Bila Ahmad Mustafa meninggal, dia tak ada kawan. Saya panggillah dia jadi partner saya. Bila jadi partner saya, berlawaklah seluruh negara dengan saya. Sampai sekarang inilah, alhamdulillah, Hamid Gurka tu dengan Jamali Shaddad tu satu partner yang cukup kancing lah. Dia sebenarnya bakat ni, lawak jenaka ni sebenarnya bakat. Betul. Kalau orang tu kalau dia memang ada bakat, idea dia spontan saja. Maksudnya rakaman semua tu ada spontan. Rakaman tak payah rehearsal awal-awal tak ada, dalam tak kereta dia. Dalam kereta nak pergi tu, jadi kita nak buat cerita apa ni? Kita cerita buat duduk kesanulah, kata korek dodol lah. Okey, macam mana ceritanya? Oh, Cina yang Melayu korek dodol, Cina yang datang rumah. Kan? Wah, gitu. Kemudian cerita kisah-kisah lain. Kisah memandu kan? Yeah. Kisah memandu, ada menggali itu, kereta naik kereta baru. Cina kata, lu apa macam taklah tengok. Wah, kereta baru beri mana? Cermin pun boleh banget. Lu sudah langgar kereta yang main belakang. Awak kalau langgar belakang lu salah.
saya ada salah, kalaupun saya awas ada pesan, awas pikir repotlah. Saya sudah tekan break, tapi sudah kena juga tanyakan. Ada betul kan, Ardan? Macam mana gaya pelanggaran yang boleh berlaku? Apa apa tu? Rekan duduk yang kita sekali main ni tu, Atang tak ada tengok depan. Atang tengok bawah. Atang kau tengok bawah? Tengok kaki dia. Kaki itu berjalan kau tengok bawah? Sekali tiba-tiba dia tekan kuat. Masih separuh berdiri. Tiba-tiba cik! Bam! Bunyi tu. Oh, jadi kau tengok ditekan ditekan apa? Tekan brek. Ditekan brek. Sampai dia berdiri. Tiba-tiba keluar dah melekat. Atang yang kita boleh bayangkan memang kita tak pernah tengok visual sebab kita tengok Datuk juga yang semalam lakon kau. Jadi sebenarnya tapi kalau kita dengar kalau audio dulu kita selalu dengar drama radio tu daripada audio dan kita dah bayangkan Atang tu besar mana. Kita tak bayangkan, kita tidak dibayangi oleh Datuk itu sendiri. Jadi sebenarnya keberkesanan beliau melakonkan watak Atan atau menghasilkan watak Atan itu sendiri adalah satu yang memang di luar dugaan. Tapi apa yang saya boleh cakap, dia sangat original. Dia sangat asli kalau berbanding dengan pelawak-pelawak yang lain. Sebab tak ada. Tak ada yang sewaktu dengannya. Dia memang berdiri sendiri. Datuk Jamal Isyadat juga pernah terlibat dengan menggunakan dialek Jawa yang sepenuhnya dalam filem Sugih. Walaupun filem ini tidak ditayangkan di seluruh negara, namun ianya memberikan kepuasan untuk Jamali. Cuma bila saya berlakon sebuah VCD, judulnya Sugih, cerita Jawa, semua Jawa yang berlakon dekat situ kecuali saya dalam cerita itu. Jadi saya pun terpaksalah belajar sikit-sikit cakap Jawa. Tapi ketika usia yang begini, Pak Jamali ni di luar, dia maknanya kelakar cara orang-orang tua lah. Dia tak macam kita ni, orang tua melompat sana lah. Dia tak ada. Dia relax. Tapi kadang cakap dia. Tapi cakap yang kata orang serius, tetapi kelakar bunyinya. Macam tu. Antara pelakon lain yang membintangi filem ini ialah Herman Tino dan Ruminah Siddiq. Memang ngono mak eh ya. Ya. Dan ki. Elah lah pak ibu ngomong-ngomong wae meneng ngono. Orang nak punya panglanger Mira. Ben Mira ki sabakul ki tak tuku kape. Kalau nak jadi pelawak, alah biarlah kita berlawak ada punya unsur-unsur kependidikan. Yeah. Kalau umpamanya kita Melayu ni ada kebudayaan Melayunya, ada keagamaan Islamnya, ada selit-selit lah dimasukkan dalam tu supaya orang akan dapat memikirkan lawak dia tu ada gak mesej dia. Mungkin tak keterlaluan lah kalau saya cakap Datuk Jamal Isyadat ni ada satu je dalam dunia ni. Sebab apa? Sebab tak ada orang yang boleh buat lawak macam yang Jamal Isyadat ni buat. Okeylah. Setakat ni sahaja rancangan kita pada kali ini. So, sebelum kita berpisah, jangan lupa untuk subscribe, turn on notification bell, share dan juga like kalau korang suka dengan video ni. So, agak-agaklah kan sinema apa yang kita tak cakap lagi tapi korang nak. Jangan lupa untuk komen dekat bawah ni, okey? Okeylah, setakat itu sahaja untuk kali ini. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye.